Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyyil karim. سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah سبحانه وتعالى. Mabit di Muzdalifah, maksud mabit di Muzdalifah ni bermalam di Muzdalifah ialah bukan tidur di Muzdalifah. Lepas tengah malam dia berada di atas bumi Muzdalifah. Yang ni kebanyakan orang nanti kenal. Pasal apa? Bah dia nanti bertolak daripada Arafah. Bah dia nanti bertolak daripada Arafah, bertolak selepas daripada Aisyah. Pukul 9, pukul 10 bah dah bertolak. Jadi dia akan sampai di Muzdalifah sekitar pukul 10 macam tu. Pukul 10 tak masuk lagi masa untuk bermalam di Muzdalifah. Tak masuk lagi sebab masa tu masuk pukul 12 lagi. Jadi kita ni duduk atas bas. Masa baru pukul 10. Tak kena gaya, driver bas ni kena hal jenis kepala putih meliung ni. Ya. Pukul 10 dia masuk dia nak pergi ke Mina lah. Kita nak kata apa ke dia? Kita dengan tak hati cakap harap. Dengan nak habak ke dia, tak boleh pergi lagi ni. Pukul 10 orang kena tunggu pukul 12. Nak habak lagi mana? Dia harap. Dia bukan Arab-Arab orang Saudi ni. Arab tu mai daripada Hadramaut, mai daripada Yaman, mai daripada Dubai. Mereka ni mai ambil upah, bawa kereta, bawa bas musim haji ni. Kita pergi duduk pegang bau dia. Eh, Syekh. Syekh boleh lah sebut. Syekh. Tunjuk jam. Dia peduli apa kat kita. Dia masuk dia, dia jalan. Ada jemaah haji yang kena masalah macam ni. Ada. Maknanya pukul 10 dia dah keluar daripada Muzdalifah. 10:30 dia duduk ada di Mina. Maka dia tidak dapat bermalam di Muzdalifah. Bagi kes yang macam ni, dia tersangkut dalam segi wajib haji. Dia tak buat. Nak bagi selesa, bayar dam lah. Nak bagi selesa, bayar dam lah. Pasal apa? Pasal kita dah keguguran satu wajib haji. Ada yang dia tunggu. 11:30 dia jalan. Ilah, kita kata nanti. Setengah jam lagi aja. Nak habak dekat Arab tu, kata setengah jam lagi tu nak habak lagi mana? Nah, abang dengan dia tak faham kita dengan kita tak faham dia. Oh, celaru tuan-tuan. Atas bas daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, nak pergi ke Mina ni, inilah saat paling celaru dalam ibadat haji. Dia rempung naik atas bas tu, dia bukan kira hang laki siapa, hang bini siapa, dia tak kira. Dia kira naik, dia atok baku duduk. Kita kena duduk sebelah bini orang lain, bini kita duduk sebelah orang lain, dia celaru lagi tu. Saya naik lah tu ni, depan saya tu satu perempuan. Duduk sebelah orang lelaki-lelaki lainnya lelaki. Dia duduk belakang kita. Itu kan bila dia tengok depan tu Lena nak pergi atas bau bini dia, dia duduk hinggul kita. Ustaz tu, tolong abang tu, tidur atas bau bini dia. Lah, dia. Aku lah macam tu. Masa tu dia nak jadi celaru masa tu. Kan? Kita pun, Syekh. Abang ni, macam tu. Takkan kita kata orang pergi tidur atas bau bini orang. Takkan kita nak kata lagu tu. Kita apa eh? Ngantuk orang kata. Orang tu kata, okey, Ustaz. Happy pula. Ni yang lelaki belakang ni tak boleh tidur. Aku tengok. Ni cerita atas bas ni. Atas bas daripada Arafah. Nak bertolak pergi ke Mina. Nak lalu Muzdalifah nak pergi ke Mina ni. Dia nasib lah. Nasib lah. Nak kena duduk sebelah siapa, tepi siapa. Nasib. Bangku dua orang, dia buah tiga orang. Dia kira apa? Bangku tu habis duduk dua orang. Dia pergi perosok tiga orang. Jadi kawal kat ujung tu sebelah lah boleh duduk dia bangku. Kebah lah. Perjalanan nak sampai dengan jam dengan apa tu ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang bertolak pukul 10 malam sampai pukul 12 tengah hari esok pun tak. Dengan orang tim ngali duduk sebelah yang atas bangku ni. Tak kebas. Allah tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang. Jadi kalau kita cerita ni, ada kawan yang biasa pergi, dia kata, Ustaz, memang tak ada, memang macam tu. Hang, tak kena, orang lain kena. Ada kawan yang bertolak daripada Arafah, nak pergi ke Mina, sejam ya. Dia bertolak pula pukul 1.
Cukup cantik. Pukul satu, dia bertolak keluar. Satu pagi, bertolak keluar daripada Arafah. Sampai di Muzdalifah pun memang dah lepas pada tengah malam dah. Memang dia dah dapat dah bermalam di Muzdalifah. Kemudian dalam masa sejam, tengok-tengok sampai dah di Mina. No. Allah punya mudahkan perjalanan dia. Ada juga macam tu. Ada yang bertolak daripada pukul 9 malam tadi ni dah bertolak keluar dan apa semua. Kemudian sampai di Muzdalifah, duduk tak tunggu sampai tengah malam, baik dah jalan dah. Dia dah terlepas dah satu. Jalan tu bukan jalan pergi ke Mina, pergi Pusin Mekah lah apa lah semua. 12 tengah hari esok baru sampai di Mina. Sampai turun muka pun tak jadi muka orang lah. Nak marah kat rebah baik, nak marah orang tanya pun nak marah. Dia jadi lebih tu buat lah. Ha, jadi ibadat haji ni dia ujian dia banyak. Ujian ni cukup banyak. Kawan yang kena, kena. Kawan yang tak kena, Alhamdulillah Tuhan saja nak bagi kemudahan pada dia. Begitu. Jadi bermalam di Mina, kemudian tawaf wada dan sebagainya. Dia kata ada satu pendapat, dia kata semua tu sunat saja. Kalau nak bayar dam, sunat saja. Tetapi kita di sisi Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad dia ialah wajib dam. Tertinggal wajib haji, wajib membayar dam. Itu pendapat yang muktamad di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Begitu. Tajuk baru dia kata bab majaa kam hajjan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis berapa kali nabi mengerjakan haji. Ketahuilah saudaraku, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam ada ia mengerjakan haji yang wajib sebagaimana menyuruh ia akan umatnya mengerjakan haji yang wajib itu. Ha. Dia nak beritahu kat kita, dia kata nabi buat haji. Bukan dia suruh saja dia tak buat dah, dia suruh dan dia buat haji. Tetapi berapa kali dia mengerjakan haji itu? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi yang akan datang ini, tahulah kita bahawa Nabi SAW sekali sahaja pergi haji. Nabi pergi buat haji sekali sahaja. Katanya An Qatadah qal qultu li Anas ibn Malik kam hajjan Nabi SAW qala hajjatun wahidah wa tamara arba'a umar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang juga anak murid bagi Nabi, nama dia Qatadah. Seorang daripada anak murid bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Qatadah. Katanya berkata aku bagi Anas bin Malik yang telah menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali pergi haji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitullahil Haram kemudian daripada hijrah ke Madinatul Munawwarah? Apabila didengar oleh Anas akan pertanyaan Qatadah yang demikian itu, lalu dijawabnya, qala hajjatun wahidatun wa'tamara arba'a umarin. Jawabnya, telah naik haji Nabi SAW akan haji wajib yang satu sahaja. Iaitu pada tahun yang ke-10 daripada hijrah. Nabi buat haji sekali sahaja, iaitu pada tahun 10 hijrah. Dan jikalau kamu nak tahu, umrahnya ada banyak kali, ada berapa kali perginya, iaitu umrah Nabi SAW ialah 4 kali umrah. Nabi buat umrah 4 kali, buat haji sekali. Begitu. Maka jika engkau nak tahu akan masa-masa umrahnya itu, maka adalah ia seperti ini. Kata dia, umratun fi Dzulqa'dah, wa umratul Hudaybiyah, wa umratun ma'a hajjatih, wa umratul Ji'ranah. Idza qassama ghanimata Hunain. Maksudnya ialah, pertamanya ialah umrah haji ketika bulan Dzulqa'dah. Nabi pergi buat umrah kali pertama ialah pada bulan Dzulqa'dah. Keduanya, Umrah Hudaybiyah. Ataupun zaman ditegah orang Mekah akan Nabi SAW ke Mekah untuk menyempurnakan Umrah dengan segala sahabatnya dan sekalian mereka yang ada di tempat yang bernama Hudaybiyah. Dan yang ketiganya, Umrah serta mengerjakan haji wajibnya. Dan yang keempatnya, Umrah ia daripada tempat yang bernama Ji'ranah. Dan pada waktu membahagi-bahagikan ia akan ghanimah yang dapat pada masa perang Hunain. Itu dia. Nabi pergi buat umrah 4 kali. Ji'rana. Kita selalu sebut apa? Ja'rana. Kan? Kita tersebut ja'rana. Dalam bahasa Arab dia kata ji'rana. Kan tan'im dengan ji'rana. Di ji'rana ini dia ada telaga di situ. Telaga yang dulu ni ketika sahabat-sahabat Nabi kena racun. Nabi pergi ludah dalam telaga tu. Ludah, kemudian air telaga tu jadi penawar. Orang-orang yang kena racun bila minum dengan izin Allah baik. Hilang racun yang kena mereka. Tapi benda tu hanya berlaku pada zaman Nabi SAW saja kerana itu mukjizat Nabi. Selepas daripada tu, air telaga tu tak nak bagi kesan apa-apa dah. Kan?
Jadi dulu ni orang bila pi sampai ke Jairana ini, depa pakak duk kaduk dengan telaga tu lah. Jadi kerajaan Saudi pada satu zaman dulu ni dia bubuh papan. Bubuh papan tanda dia bagi tahu. Dia kata ayam telaga ni tak ada apa yang luar biasa. Cuma zaman Nabi dulu aja. Nabi ludah dalam tu dan ayam tu jadi penawar. Zaman tu saja la ni ayam ni tak ada apa dah. Dia tulis papan tanda letak di tepi telaga. Papan tanda apa papan tanda dia pakak duk cebok gurun-gurun pakak duk balik. Dengan yang kata sama naik ya. Orang Melayu, orang Arab nak main daripada gurun mana pun sopah. Dia cebok ayam tak menang. Kan? Dan ada pula yang sampai turun dalam telaga tu pun ada. Tak boleh ada cebok-cebok ni kamu turun ke rendam badan dia dalam tu. Jadi kerajaan Saudi tengok dia kata nampak apalah buat-buat ni. Kata, jadi apa dia buat lah ni? Dia kambuh bang. Dia kambuh bang pada muka semua. Tidak boleh juga duk tengok walaupun ayam tu dah tak ada apa dah. Tapi bolehlah tengok ini kesan peninggalan. Ada satu peristiwa luar biasa berlaku. Boleh duk tengok telaga tu apa semua. Sekurang-kurangnya adalah satu yang tibar. Kita boleh ambil. Tapi buatan kerana ni ada puak ahli bid'ah ramai ni. Kan? Dia start dengan cebok. Memang siap lah ni daripada nak pergi ni membawa cebok buah dengan tali rupiah. Daripada Malaysia ni buat tali je dah buat dah. Sampai di sana ni ikat di muncung botol lepas masuk pi nak ambil naik macam-macam. Berebut sampai bertolak-tolak dengan aku di tepi telaga tu. Telaga tu pun Saudi tidak bina bagi jadi elok dah. Dia buat lagu telaga biasa je. Punya tak mau bagi orang pergi buat benda bid'ah di situ. Tapi yang kata orang kita ni dia tak peduli. Dan last sekali ada kutu terjun dalam tu. Di Saudi kita tak boleh biar. Banyaklah kalau kita tengok di Saudi ni, tempat-tempat sejarah yang kemudiannya dihapuskan oleh kerajaan Saudi. Satunya tu maktabah tu. Allah jadi tersembah dah. Maktabah. Dulu Nabi dilahirkan di situ. Tempat maulid Nabi. Tempat maulid Nabi. Kemudiannya jadi maktabah, jadi tempat buku apa semua ni. Tak ada apa istimewa. Tak ada apa istimewa. Cuma dari segi sejarah, Nabi dilahirkan di tapak tu. Tu saja cerita dia. Dia pakai piduk basuh lantai tu lah, bubuh dalam botol ayam. Ini hak puak sabut ni. Ni, pasal apa dia pada abang kata tami, Nabi beranak tu ambil ayam di jurus lah, ayam tu. Orang masuk dalam bekas apa, balik. Ni bagi minum budak-budak demam. Pasal apa? Pasal ni ayam daripada tempat Nabi dilahirkan. Karut lah. Dia jadi karut lah. Kan? Jadi Saudi dulu taruh juga. Taruh juga tempat tu. Tujuan nak bagi orang tahu. Kata dulu Nabi dilahirkan ni. Jadi bila taruh dulu jadi lagu tu tak boleh jadi. Lah ada problem bang. Lah dia buat sesembah. Nabi nak lap-lap. Jadi lagu tu. Sebab kita punya style macam tu. Kita di sini. Oh di rumah ni Piramli dilahirkan dulu. Oh buat bagi elok rumah Piramli ni apa semua. Jadi lagu tu. Kalau Piramli pun diagung-agungkan macam tu ni pula tempat lahir Nabi Muhammad. Ada Nabi buat perangai hari sini kan? Dia buat di sana. Sedangkan benda tu benda yang sesat. Tak betul eh? Tak kena mengena apa pun. Sama lah dengan hati Kaabah Nabi Dullah, dinding Kaabah tu. Upak, dinding Kaabah tu tak pergi pekuk apa nama pipi di dagu ayak mata duk belenang. Ambil ayam mata tu lak pula di dinding tu. Ilaha illallah Allah dah hidup buat lagu tu. Kan? Sapu-sapu tangan ni bawa kain serban ni apa ni. Ambil lak ni. Balik ni serban ni pun tak boleh basuh dah. Pasal apa? Pasal kulak Kaabah dulu. Tak ada apa. Benda tu tak ada apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi benda-benda yang macam ni bukan saja berlaku di negeri ni. Bahkan sampai ke tanah suci Mekah Madinah ni benda macam ni ada. Nah, begitu. Jadi Nabi SAW pergi buat umrah 4 kali, dia kata di antaranya ialah umrah di Jairana. Iaitu ketika Nabi SAW membahagi-bahagikan ghanimah. Ghanimah maksudnya harta rampasan perang ketika berlakunya perang Hunain. Nabi pergi duduk di situ, kemudian Nabi berniat ihram di situ dan Nabi masuk ke dalam Mekah untuk buat umrah. Maka balik daripada perang inilah ia membahagikan ghanimah itu. Kemudian langsung kembali ia ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok. Bab ma ja'a kam i'tamara Nabi SAW. Cerita berapa kali Nabi SAW melakukan umrah. Kita malam ni akan masuk muka surat 29. Terus ke muka surat 29. Sebelum daripada tu adalah ulangan daripada yang kita baca pada bulan lepas.
Dia terus ke muka surat 29. Mula daripada muka surat 29 ni adalah cerita penting. Yang kalau tuan-tuan miss sekali kuliah, tuan-tuan akan terputih cerita. Setajuk pada malam ni ialah Tartibul A'mal Az-Zahirah Min Awali Safar Ila Rujuk. Maksud dia ialah tertib amal-amal yang zahir. Daripada mula musafir Nabi untuk mengerjakan haji, sehinggalah Nabi pulang ke rumahnya. Maka ia itu 10 fasal. Ni dia nak start ni, dia nak start praktikal. Nabi buat haji, start daripada keluar daripada rumah dia nak pergi buat haji itu, diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, sampai Nabi komplit dia punya ibadat haji dan Nabi balik ke rumah. Start daripada ni, dia nanti cerita satu persatu apa yang Nabi buat. So, kita nanti tengok betul-betul Nabi buat haji macam mana. Begitu. Kemudian disertai dengan kupasan ulama mazhab tentang beberapa tempat dalam ibadat haji Nabi SAW ini. Baik, fasal yang pertama, dia kata. Daripada awal keluar sampailah kepada ihram ada 8 perkara. Tu, daripada turun daripada rumah. Turun rumah tu yang orang hari ni dia kata apa? Nak turun, dia berhenti kata begitu. Dia nak turun apa ya pula? Pagi ke petang. Nak turun tu. Mula daripada turun tu sampailah di tempat nak berniat ihram tu. Daripada turun pintu rumah sampai tempat nak niat ihram itu ada 8 perkara yang mesti kena ingat, dia kata. Yang pertamanya pada harta. Yang pertama sekali, sebelum turun tu, ada benda kita nak kena tahu apa dia, tentang harta. Kata Imam Al-Ghazali, sayogia mula-mula hendak mengerjakan haji itu taubat. Dan memulangkan barang yang dizalimkan. Sebelum kita turun daripada rumah nak pergi buat haji, sebelum tu, taubat dulu. Taubat dalam erti kata, jangan ada lagi dah saki-baki dosa dalam diri kita. Kalau sekiranya dosa tu dosa melibatkan pihak lain, fi minta maaf bagi clear bang dulu. Sebelum turun nak pergi buat haji. Kalau dia ada melibatkan kezaliman yang kita buat pada orang. Kita ada perkena abang kita akan ambil duit dia misalnya. Masa agihan pesaka dulu kita yang duk buat agihan. Kita ada gunti ambil 20-30 ribu misalnya. Kalau ada benda-benda macam ni, ini dipanggil zalim ke atas orang. Yang ni mau bagi clear dulu. Pergi jumpa abang kita balik, kata ni. Ni cerita lama lah bang, 10 tahun lepas lah. Masa duk bahagi duit arwah dulu ni. Jadi saya sebat 20 ribu. Pihak abang yang tu dulu. Ya abang pun terkejut. Oh hang ambil 20 yang ni yang duk. Dah dah abang jangan marah lah, saya nak bagi balik duit tu. Bagi clear abang. Sebelum nak pergi buat haji ni, benda-benda yang jenis macam ni mau bagi clear. Dan membayar hutang, bagi clear. Ada hutang dengan siapa, dengan adik-beradik ke, dengan kawan ke, dengan jiran ke, dengan siapa, kawan sepejabat ke, apa ke semua, tolak yang ni dulu. Bagi clear hutang kita dulu. Dan mempersedia nafkah bagi orang yang wajib nafkah atasnya daripada awal pergi sampai pulang. Pastikan anak-anak yang kita tinggal di rumah, apa semua, orang yang wajib nafkah kepada kita ni, anak-anak kita misalnya, cukup duit belanja mereka daripada hari kita turun sampai hari kita balik. Kita rasa duit yang kita tinggal ni cukup untuk buat belanja mereka sepeninggalan kita. Pastikan duit tu tak tepi dah. Dan memulangkan sekalian pertaruhan, yakni amanah orang yang di dalam tangan. Kalau sebelum ni ada orang bagi apa-apa amanah kat kita, kita duduk simpan, pergi bagi balik amanah tu. Pasal apa? Pasal kita tidak boleh terus memegang amanah dalam keadaan kita nak pergi buat haji. Sebab lagi kita pergi mati ke apa-apa di sana, ni amanah ni jadi macam mana? Takkah orang main tinggal amanah dekat kita bagi 10 ribu ke 20 ribu? Ustaz ni saya amanah, ustaz tolong simpan duit saya 20 ribu. Lepas tu kita ambil duit tu simpan dalam akaun kita, kita pergi haji, kita pergi mati di Madinah sana. Jadi anak kita yang tinggal di sini ni tengok-tengok akaun kita ada duit banyak, dia pakai peraih duit tu. Sedangkan itu sebenarnya adalah duit amanah orang kat kita. Jadi syarak tak mau benda-benda macam ni jadi. Sebab kalau jadi, ada orang yang akan teraniaya. No, pihak yang bagi duit seorang kita simpan amanah, dia nanti kena nanya duit tu nanti hilang begitu saja. Maka sebarang amanah yang ada dalam pertaruhan kita, dalam simpanan kita, pergi bagi balik dekat kawan yang amanah tu. Saya nak pergi buat haji, jadi duit yang bagi saya simpan ni nak ambil balik. Cari orang lain lah pula untuk pegang amanah. Dan kalau ditakdirkan Allah, saya selamat semua balik mai esok ni, kalau nak bagi balik kat saya tidak keberatan. Begitu. Mukli abang semua benda ni. Dan membawa pergi untuk mengerjakan haji itu hendaklah harta halal. Lagi baik sekadar memadai pergi baliknya dengan tiada berkehendakkan berdikit-dikit amat. Dia kata, dan duit poket untuk kita pergi buat haji itu mestilah ada
ala kadar, secukup kadar. Janganlah sampai berdikit-dikit. Jangan sampai duk kontrol kedekut sangat, bawa sikit sangat. Pasal apa? Takut sana di sana, kita keputusan duit, kita kehabisan duit. Jadi jangan sampai bawa ni agak aku duduk sana nanti nak makan sehari seringgit lima kupang. Duduk kira lagu tu. Jadi duduk ada 40 hari, 40 kali seringgit lima kupang, bawa cukup-cukup ni. Tak mau lagu tu. Tak mau lagu tu. Jadi dia kata jangan sampai berdikit-dikit sangat. Jangan duduk kedekut sangat. Bawa tu agak-agak ala kadar lah. Kita boleh apa semua ada duit lebih ekstra sikit untuk balik, untuk beli apa kalau lebih kurang. Sudah. Bahkan biarlah kiranya dapat kira-kira berluas sedikit. Kalau boleh bawa ekstra sikit duit ni. Dia kata bawa ekstra sikit. Dan kasihankan orang yang miskin lagi banyak di sana. Di sana ada yang dimain dekat kita ni. Musim haji ni lagi ramai. Mana main tak tahu apa-apa ni. Ha, kita pergi dekat Hotel Hilton tu bawah tu ada KFC. Kan kita pun teringat nak makan KFC. Teringat kat Pak Ang kita di sini. Kan kita pun pergi sana makan KFC. Itu KFC tu bukan Pak Ang punya, orang lain punya dah. Tapi kita duduk teringat kat dia, kita pun pergi beli KFC makan. Kan? Kita beli aja, tak ada nak makan dia main ni, duduk gantung di jubah ni. Baba Haji, ana miskin. Ada main kata begitu. Baba Haji, dia panggil kita Baba Haji lah. Pak Haji lah, kalau sini panggil Pak Haji. Baba Haji, Baba Haji, ana miskin. Anak miskin, dia buat tangan lagu tu. Kita pun kira syih ni cantik, dia bagi pergi sekotak ke dia. Kita pergi beli sekotak ni, dia main lagi 20 orang kat kita. Oh, nampak lagu ni aku nak kena pajak restoran KFC ni, sehari jamu lepas ni pergi makan. Ramai hak miskin banget di sana ni, ramai. Kita baik sangka lah, kita terus ingat kata depan ni ada sindiket, lagu tu kita baik sangka lah. Kita duduk di tanah haram, jadi kita baik sangka. Cuma mau berjaga-jaga, jangan duduk buat borak, jangan. Ha, buat lagu Piramli, balai apa nama duit Pak Mentua punya keluar-keluar mai. Ini hari anak mau bagi zakat. Dia kata, tu dia pakat serabu mai, tanggung habis segala apa kesini-kesini buat keluar habis. Bangku meja semua penyapu angkat habis, ha, kita tak sampai peringkat tu. Ha, jadi nak bagi itu tengok-tengok tempat. Bagi-bagi mau hilang lah. Tunggu cari yang dia serabu lagi ramai. Bapak Haji, anak miskin. Gitu. Jadi dia kata apa di sini? Dia kata biarlah kita ni bawa lebih duit sikit. Pasal apa? Pasal nanti di sana kita nanti kesiankan orang yang miskin dan orang yang baik. Banyak tuan-tuan orang miskin. Musim haji ini di halaman kompleks Masjidil Haram tu, tempat tidur orang semua. Jemaah haji Malaysia ni, selekeh-lekeh jemaah haji Malaysia, hafi ikut siap. Kan boleh tidur di rumah orang. Yang pergi ikut tabung haji ni tidur hotel. Yang pergi ikut siam ke ikut mana semua ni tidur rumah orang. Kira okey lagi. Rumah orang pun cantik selesa. Kan? Tapi hak mai daripada macam-macam tempat ni. Eritrea, hak kita cerita dulu. Hak mai daripada Ethiopia. Yang mai daripada Habsyah. Yang geng-geng hak mai daripada tempat-tempat yang macam ni ni. Mereka ni pakai tidur tengah laman tu je. Bank-bank ni galah di pagar. Di pagar masjid tu je. Galah tang tu, tidur tang tu. Kita duduk tengok lepas ni tidur tang mana, dah tangtu dah. Tangtu tu yang kita duduk tengok, tangtu lah tempat tidur ni. Kita duduk tanya lepas tidur tang mana, tangtu. Dia bukan ada tempat tang mana, ada hujan lari. Lari pakat pergi berobot ni, bumbung apa sikit. Pi haji tuan-tuan. Sampai macam tu punya susah lepas ni nak pi haji. Hak jenis macam-macam ni, kalau kita ada duit lebih-lebih sikit, sengah-sengah, dia lepas pergi kat dia sikit. Dia lepas kat dia sikit, lepas-lepas tu, cabut semua cepat-cepat. Takut bapa haji nanti main. Kan? Jadi bawa, dia kata, bawa biar ada ekstra duit sikit untuk lepas dekat geng-geng Baba Haji ni. Dan biarlah bersedekah atas kadarnya dahulu daripada keluar haji tu. Dan sebelum pergi haji tu pun kita ni janganlah jadi haji bakhil sangat. Kan? Jadi sebelum kita pergi haji pun biarlah kita ada juga untuk buat sedekah sikit sebanyak. Dan jangan sampai aku tak boleh bagi sedekah. Sebab apa? Sedekah ni sunat. Sedangkan haji ni wajib, aku tak pergi lagi. Jadi apalah duit impun duit nak pergi buat hak wajib. Hak sunat aku tak boleh buat. Oh, jangan duit ingat lagu tu. Dia kata, orang yang nak pergi haji ni hendaklah biasakan diri dia. Sebelum buat keputusan nak pergi haji, biasa duk bagi sedekah sikit sebanyak. Biasa bagi. Begitu. Dan membeli bagi dirinya tunggangan yang gagah ataupun menyewa akan dia. Ha, dan pastikan dia ada duit untuk beli tunggangan. Kalau kita hari ini ada duit untuk tambang kapal terbang nak pergi haji. Cukup semua. Dan jika disewanya, maka hendaklah diterangkan kepada orang yang memberi sewa itu akan sekalian kehendaknya. Daripada menanggungnya banyak atau sedikitnya supaya berhasil daripadanya kerebaannya. Dan kalau sekiranya kenderaan tu kenderaan sewa, kita abang tiba-tiba kata ni, aku nak sewa kuda, aku nak sewa unta untuk pergi ke Mekah, aku abang awal-awal, aku nak uat tung sahara 3 biji misalnya.
Jadi unta ni biar bagi hak nampak puas sikit. Kata aku patah kaki dia lagi. Jadi habang awal-awal supaya tuan punya kenderaan itu reda. Kalau esok hantar balik, kalau dia ni unta dia pengkak kaki misalnya, so dia pun tahu dah pasal Syekh ni dah habang awal dah dulu dia nak buat tong sahara 3 biji. Dia balik main pengkak dia sembelih habang penuh itu. Kan? Jadi habang awal-awal jangan sampai tak ni esok kita merosakkan kenderaan dia, itu Islam tak mahu. Habang awal-awal. Sama macam orang yang panggil kita makan kenuri, sopa jugalah. Orang yang panggil kita makan kenuri, kalau kita rasa tarikh tu memang kita tak boleh pergi. Kita habang tu. Kata saya, minta maaf awal-awal, saya rasa tarikh tu saya tak ada di sini. Habang awal-awal tu lebih baik. Dan kalau dah last minute baru kita ada kerja dan kita memang tak boleh pergi, tu apa nak kita nak buat. Tapi kalau kita memang cadang tak pergi, awal-awal kita habang, kita tak boleh pergi. Begitu. Masalah. Mencari kawan pergi haji. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya. Yang keduanya, yang kedua daripada tadi ini. Mencari taulat untuk pergi haji. Nak cari kawan yang macam mana yang kita nak cari untuk accompany kita, untuk teman kita pergi haji. Maka sayogia dicari kawan yang baik, lagi suka kan berbuat baik. Dia kata biarlah kita nak pergi haji ni biar ada kawan. Pakat jom kita pergi haji tahun depan bagi ada kawan. Dan kawan yang kita nak pilih ni biar ada kriteria ini. Ada kriteria, bukan iriteria. Kan, dia macam dengar itu ya. Ada ciri-ciri ni. Apa dia? Di antaranya, dia kawan yang baik dan dia suka kepada buat baik. Kita kenal dia lama dah. Kita tahu dia ni memang kawan kita. Kita boleh percaya. Kita baik dengan dia. Dan kita rasa dia akan berlaku baik kepada kita. Cari kawan yang macam ni. Boleh pula menolong akan dia. Dan kalau kita rasa dia perlu pertolongan, kita rasa tidak ada keberatan untuk tolong dia. Dan sekiranya ia lalai, maka kita akan ingatkan dia. Kawan yang kita ajak ni, biarlah kawan yang kita boleh tegur dia. Kita boleh peringat dia kalau dia lalai. Dan jika taulannya itu lupa dan lalai, maka ia tolong ingatkannya. Dan begitu juga kalau kita lalai, dia peringat kita. Ambil kawan yang macam ni. Yang jenis kita senang kira bicara. Kita boleh tegur dia dan dia suka kalau kita tegur dia. Dan dia boleh tegur kita dan kita suka kalau dia tegur kita. Pasal kita dua-dua pihak ada mutual understanding. Kita ada percaya mempercayai di antara satu sama lain. Dan jika sekiranya ia tawar hati dan bacul. Bacul maksudnya takut. Maka taulah yang memberanikan dia. Biar kawan yang kita ajak tu, kalau sekiranya nampak dia takut, kita boleh bagi dia berani. Dan kalau kita ada nampak takut, dia boleh bagi semangat ke kita supaya kita berani. Begitu. Dan jika ia lemah, maka tuannya menolong, mengampu, menguatkannya. Taulan tu dia ajak tuan. Eh? Dan jika ia lemah, maka taulannya menolong, mengampu, menguatkannya. Mengampu ni bukan nak duduk mengampu lah, buat tengoklah ni. Kan? Mengampu di sini maksudnya, apa nak kata? Kawan tu lemah, tak larat, kita pergi tolong, ampu dia, tolong papah dia. Ha? Mana nak tahu di sini okey sihat elok, pergi sana dia sakit. Allahu Akbar, banyak tuan-tuan. Hak macam ni cukup banyak. Duk di sini sihat wal afiat tak ada apa, pergi sana sama-sama dengan langkah masuk sampai tu collapse. Kira sepanjang masa musim haji itu kira duk tidur dalam bilik ya dengan botol air duk drip di tangan dengan tahulah kita tengok kata dia ni haruslah kata. Harus-harus mai hari nak balik cedah dia langkah balik dulu. Jadi lu tu buatlah. Dan ada pergi Mekah apa-apa semua masa nak pergi sihat elok ceria balik mai jadi lu nyanyuk tak larat tu lepas tu sihat balik buatlah. Macam-macam yang jadi orang dalam dunia kita lah. Sebab Mekah ni dia tak tahu apa cerita dia ada di sana. Kita nak kata orang sakit tu orang jahat pun tak boleh kata. Tak boleh kata ada orang baik-baik di sana sakit pun ada. Cerita yang ni kita kata ujian Tuhan. Ujian Tuhan. Jadi biarlah kawan yang kita pilih masa nak pergi ni. Biarlah kawan tu kalau ditakdirkan kita sakit. Biarlah tu tolong kelola kita. Dialah yang selama ni duk tolong papah kita pergi bilik ayam ke apa keperluan kita. Dia tolong jaga. Kalau dapat kawan yang boleh ya sampai macam ni. Cantik inilah orang yang kita nak pilih untuk buat teman. Untuk pergi ke Mekah esok ni. Dan jika ia sempit dada dan kacau hati, maka taulannya boleh sabarkan dia. Kalau main di sana, dia duduk main raplah, dia duduk main sempit dada, dia duduk main serabut dalam hati, dia duduk sembuh, ya aku, dia kata lembu siapa, duduk bagi makan ni anak aku, yang tu aku tak harap sangat, dia duduk main serabut dia tu, di Mekah. Kawan ni kata, apa ni, kita main sini nak buat ibadat, kita main kerana Allah, Allah akan jaga kita punya segala apa, dua dari sana. Susah duk ingat ni semua, kita serah dengan Tuhan jaga. Ada kawan boleh duduk bagi kita hilang serabut tu. Biarlah kawan jenis macam ni kita bawa untuk pergi sama-sama buat haji.
dan pergikan pada talang-talang yang akan tinggal dan kepada orang yang sekampung, maka bermohon dan minta diri hendak berlayak pergi mengerjakan haji itu. Sebelum ni pergi jumpa orang-orang kampung kita, mana yang kena yang kita rasa ada sikit sebanyak kesalahan kita dengan dia, pergi minta ampun, minta mohalik tu. Kata aku ni pada sekian-sekian hari bulan ni insyaAllah panjang umur, kalau sekiannya Allah izin, aku nanti nak turun Nabi buat haji. Jadi kalau aku ada salah apa sikit dengan hang, aku minta maaf lah awal-awal. Fikir abang, benda ni semua fikir abang. Kan? Ha, setengah orang dia tak suka lah buat lagu ni. Pasal apa? Pasal pihak abang tu lagu macam nak minta duit ke orang. Kan? Buat kenuri baca yasin di rumah, tujuan nak suruh orang bagi duit. Jadi setengah orang dia tak mau macam tu, dia malu. Dia malu, dia sebab pagi orang mai buat baca yasin, minta dekat Tuhan, minta supaya dia diberikan kesihatan, selamat perjalanan pergi, selamat buat haji dan selamat balik. Itu tujuan dia buat. Tapi orang ni kadang-kadang masyarakat, tuan-tuan. Haa, ni semua baca yasin ni semua nak pedih duit kita. Jadi kata lagu tu, jadi dengar kekawahan nak buat ni tak konok lah. Tak konok lah. Jadi kita ni memang jenis buluk rapuh ni. Suka nak pergi duduk buat cerita macam-macam tu, ah ni lah leceh. Jadi lepas ni sudah buatlah cerita macam-macam tu. Pasal apa? Pasal ugama suruh. Ugama suruh. Jadi bila kita jemput mereka pekat main di rumah, buat baca yasin apa lebih kurang, tujuan kita ialah nak minta maaf lah kalau sekiranya selama ni antara kita ada apa-apa yang tak elok, kita tutup bang. Pasal aku nak pergi jadi tetamu Allah, aku harap aku pergi di sana, biarlah aku ni senang tenteram nak buat ibadat. Kalau boleh tuan-tuan, budaya ni nak kena ada dalam masyarakat. Kita buat baca yasin nak pergi Mekah tu tak salah. Tak salah. Kita buat. Tapi kalau boleh, sebelum mula majlis baca yasin tu kita mau cakap sikit. Mau bagi salam sikit, apa semua lebih kurang. Kata saya jemput tuan-tuan mai ni kerana saya nak turun. InsyaAllah kalau diizinkan Allah saya nak pergi ke Mekah. Saya nak jadi tetamu Allah apa semua. Jadi kalau sekiranya sebelum ni kita ada apa-apa begitu begini, saya minta maaf lah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Sama ada benda hak sengaja ataupun tak sengaja sebagainya, saya minta maaf. Jadi saya harap tuan-tuan lapang dada dengan saya pun lapang dada dengan tuan-tuan semua. Kita memang tengok kawan hak mai tu. Kalau ada orang hak ada masalah dengan kita tak mai, pergi rumah dia. Bagi kelihatan orang benda ni. Pasal apa? Benda-benda ni semua adalah ingredient. Dia adalah bahan-bahan yang nak membantu kita dapat haji mabrur. Kadang-kadang dengan kerana ada satu dua benda yang jadi arai, yang jadi sangkut ni dengan kerana tu di sana dia duduk di Kelangkabut. So benda ni, ulama ni, Imam Al-Ghazali ni, dia senaraikan detail benda-benda ni. Benda ni mau bagi clear semua. Kemudian pergi lah nak buat haji, nak buat apa-apa, pergi. Begitu. Maka minta doa selamat pergi dan selamat pulang kepada mereka itu. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan doa mereka itu baik dan sunat pada pemergiannya, pada orang-orang itu. Berkata dia, Istauda'akallahu dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Itu dia. Nabi SAW sendiri dia doa macam tu. Aku pulangkan kepada Allah memelihara akan agama engkau dan amanah engkau dan kesudahan amal engkau. Itu dia. Nabi SAW sendiri dia doa lagu tu dekat orang Nabi Mekah ni. Dan adalah Nabi SAW berkata bagi orang yang hendak musafir begini, fi hifzillahi wa kanfi zawadakallahu taqwa wa ghafara zanbak wa wajhakal wa wajjahaka lil khairi aynama kunta. Artinya dalam peliharaan Tuhan kiranya dan di bawah naungannya akan engkau ini. Nabi doa dekat orang anak pi ini, mudah-mudahan Allah pelihara kamu dan kamu sentiasa duduk di bawah naungan Allah, memberi bekal kiranya akan dikau oleh Allah akan takwa dan diampunnya akan dosa engkau dan dihalakannya akan dikau bagi kebajikan di mana juga engkau berada. Itu dia. Nabi doa macam tu. Mudah-mudahan dia kata Allah Subhanahu Wataala ampunkan dosa engkau, Allah bagi bekal takwa kepada engkau nak pergi buat haji ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala akan halakan kamu ke arah ketakwaan semata-mata. Ada juga orang pergi Mekah jadi jahat. Ada. Kan? Pergi Mekah jadi jahat, dia tak jadi baik. Dia pergi Mekah dia pergi duduk syok tengok perempuan Iran. Oh jahat tu. Jahat. Pergi nak buat haji. Sampai sana dia jadi gulai. Bila naik atas bilik hotel dia tu sembang dan bilik tu sembang apa? Sembang ke tombol. Tadi aku tengok perempuan Iran tu segak semua. Karun. Yang dia pula buat haji Ifrat. Dengan pakai kain dua lay dengan apa ni duduk dalam ihram ni bersila tapak kaki naik ke atas. Lagu nak jadi tukang karut di kebarat ni. Aduh cerita dalam bilik hotel ni nada cerita macam tu. Tak cantik. Tak cantik. Kita tu dalam ihram haji Ifrat. Dia hidup cakap benda-benda tak elok. Benda tu mungkin tak jadi dosa. Tetapi dia setidak-tidaknya lara. Benda lara. Sedangkan kita dalam ihram haji.
tu cerita pasal perempuan Arab lagu tu lagu ni cerita tak salah macam tu. Dan jadi sebelum pi tu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa macam tu. Wa wajjahaka lil khair aynama kunta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan wajahkan kamu, hadapkan kamu kepada kebaikan di mana juga kamu berada. Baik, masalah dia kata keluar dari rumah kerana pergi mengerjakan haji. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang ketiga, sayogia apabila hendak keluar dari rumah ia sembahyang dua rakaat dahulu. Ini yang ketiga, dia tak tulis yang ketiga tu, kita kena tulis. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang ketiganya ialah sayogia apabila hendak keluar daripada rumah ia sembahyang dua rakaat dulu. Sebelum keluar daripada rumah tu sembahyang sunat dua rakaat dulu. Kalau di rumah kita sunat musafir. Buat sunat musafir ni pasal apa ni? Kita nak turun ni, kita nak naik kereta, kita nak pergi kompleks haji. Jadi kita dah start musafir dah. Jadi sembahyang sunat musafir dua rakaat dulu. Dan baca pada rakaat yang pertama, kemudian dari Fatihah itu qul ya ayyuhal kafirun. Yang kata sunat musafir itu ialah mulakan dengan Fatihah kemudian surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang kedua Fatihah dan qul huwallahu ahad. Maka apabila sudah selesai daripada sembahyang itu, maka angkatlah akan tangan dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang putih hening dan dengan niat yang betul. Kalau kita pi suami isteri sembahyang dua orang. Habis sembahyang ni angkat tangan minta dekat Tuhan. Suami baca. Maka doanya Allahumma antas sahibu fis safar. Kita terus tengok, tengok ke bawah tu. Tak ini nak baca dua kali leceh. Tengok ke bawah tu. Pasal dia bagi terjemahan terus. Allahumma antas sahibu fis safar. Wahai Tuhanku, engkaulah taulan yang sebenar-benar taulan dalam musafir. Itu dia. Dalam doa tu kita sebut, sepanjang musafir aku ni, aku nak turun rumah ni, aku nak jadi satu orang musafir. Satu orang yang akan melalui perjalanan jauh Nabi Mekah. Bagi aku, sepanjang perjalanan aku, kawan yang betul-betul kawan ialah Allah Subhanahu wa taala. Tu saja kawan yang sejati. Satu. Wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab. Dan engkaulah wakil, sebenar-benar wakil pada memelihara keluarga aku. Dan memelihara harta dan juga anak dan segala kawan-kawan aku. Dalam doa tu sebut, ya Allah, ni aku nak tinggal rumah aku ni. Antal khalifatu fil ahli, engkaulah wakil yang akan nak tengok semua keluarga yang aku tinggal. Dan engkaulah Allah Tuhan yang akan menjadi wakil yang melihat harta aku, anak-anak aku, segala kawan kaum keluarga aku, aku serah kepada Allah lah atas nak melihat depa ni semua. Begitu. Ihfazna wa iyyahum min kulli afah wa aha. Peliharalah kiranya akan kami serta mereka itu daripada sekalian balak dan bencana. Tu sebelum nak keluar daripada rumah tu minta, ya Allah, jagalah semua hak aku tinggal ni. Tolonglah jaga anak-anak aku, jagalah segala harta benda rumah tangga aku, semua ni tolonglah ya Allah, tolonglah jaga depa ni. Allahumma inna nas'aluka fi masirina hadzal bir wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Wahai Tuhanku, kami minta akan dikau di dalam perjalanan kami ini akan kebajikan dan taat dan daripada amal yang engkau sukai. Minta. Minta awal-awal. Ya Allah, minta aku nak turun musafir, nak pergi ke Mekah, nak buat haji ini. Mintalah aku ni esok ni, aku ni mendapat jalan kebajikan, mendapat jalan taat. Buat benda yang engkau suka. Minta. Pasal apa? Bila sampai di sana, kita akan sembahyang di masjid. Masjidil Haram ataupun sembahyang di Masjid Nabawi. Sebab apa? Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk pergi sembahyang. Pasal ramai. Bila sampai di sana, masjid dah pilih. Oh, bakal duduk tidur melengkap dalam bilik hotel ni. Bakal duduk tidur melengkap. Suami duduk bilik balik ni, isteri duduk bilik balik sana. Isteri nak turun dah ni, orang nak sembahyang Zuhur dah, isteri mai dah ketuk pintu bilik suami ni. Ketuk, buka pintu. Buka, dia kata, abang, jom pergi sembahyang Zuhur. Dia kata, abang, pergi khinzalan tu imam. Ni yang kerja suami ni. Tabang, saya salam tu imam. Dia buat layak buruk lagi. Sedangkan Nabi SAW, sekali semayang Masjidil Haram itu, 100,000 pahala Allah bagi. Masjidil Haram itu, sekali Nabi semayang itu, 100,000 pahala Allah bagi. Dia kata kat bini dia, tak puan habis. Saya salam tu imam. Balik kat member-member satu kelab dengan dia ni, gelak semua berkat Nabi.
Apa lah macam tu punya orang. Tapi nak pergi Mekah. Tapi dia tak rajin untuk buat ibadah. Ini sebab Nabi SAW dia doa macam ni. Nabi minta, ya Allah, rajinkanlah mereka ni untuk buat takwa dan buat amal yang diredai oleh kamu, ya Allah. Bagi rajin di sembahyang, bagi rajin buat ibadat di sana. Allahumma inna nas'aluka an tatawiyalana al-ard. Wahai Tuhan kami, mintalah akan dikau lipatkan bumi ini bagi kami. Itu dia. Minta supaya Allah lipat bumi ini. Maksud lipat bumi apa dia? Supaya setiap perjalanan kita, kita tak rasa jauh. Kita rasa dekat. Seolah-olah bumi itu dilipat. Kan? Tuan-tuan kena duduk di apa nama di Mina. Duduk tu balik sana daripada Terowong Muasim tu. Ya Allah, nak pukul kaki mai dekat ke? Nak pukul kaki mai dekat ke? Ramai orang mengeluh lah. Apa jadi lagu tu? Ha, kita tak mau macam tu. Biar kita pergi di sana, duduk sama mana pun. Kira Allah dah tentu macam ni. Kira tu saduk mengeluh, tu saduk apa. Biar hati kita suka. Dan pula biar bila kita berjalan, itu rasa dekat. Satu sampai, satu sampai. Pasal apa? Allah lipat bumi. Bumi yang sebenarnya jauh terasa dekat bagi kita. Terasa dekat. Begitu. Dan doa dia lagi, dia kata, وَتُحَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرْ. Dan engkau mudahkanlah perjalanan ini atas kami. Minta supaya dalam perjalanan ini biarlah mudah. Dia tak jadi susah. Daripada turun pada rumah ni tak ada gendala apa. Minta bagi jadi elok aja. Biar perjalanan kita nak pergi jadi tetamu Allah ni. Biar dia punya flow tu cantik. Tak ada ganggu apa. Daripada turun rumah, naik kereta, pergi kompleks haji. Semua tak ada ganggu apa. Kereta tak rosak tengah jalan. Sampai di kompleks haji, tunggu elok. Sampai turn kita naik bike pergi ke airport. Tak ada ganggu apa. Sampai di airport naik pun tak ada nak jadi merobot bangku dan sebagainya. Hei, banyak cerita tentang. Ni cerita pengurusan haji ni banyak jadi ni. Hak turun tu kawan bang bertanak tak kira dah turun-turun baru sampai serat jalan kereta rosak. Rosak baru duk tahan orang ni. Hang tolong balik tak pihak abang kat anak aku suruh mereka ni. Dia jadi sepanjang jalan. Ada. Bukan kerana dia jahat tapi Tuhan nak uji dia. Tak sampai komplek haji lagi. Ujian duk main lah. Sampai komplek haji tu pula nak jadi cerita pula. Puak-puak nak duk panggil-panggil nama. Nama dia tak ada pula lah senarai tu. Muka ni pucat sampai ke kaki lah. Eh, dia kata, saya dapat surat. Cari surat, tak awak pula dah. La ilaha illallah. Yang buat tabung haji pula kata, eh, pakcik kami minta maaf, kami kena ikut senarai ni. Eh, dia kata, aku takkan nak pembohong kau. Ni nak pergi buat haji, memang aku dapat surat. Kata, aku pergi tahun ni. Eh, kata, mana surat? Tu, aku duduk cari, tak ada. Tu, dia nak main kalut lah. Tu, dia nak main kalut. Benda ni, tuan-tuan, benda teknikal. Dia kalau jadi, belum. Memang belum. Kan, kita rasa semalam ni, check habis lah. Cek habis dah semua everything apa yang perlu bawa ni semua dah bawa dah bubur. Dia sampai sang tu cari tak jumpa. Puak ni pun tinggalan puncak. Patah balik tu duduk cek dalam komputer. Komputer pun tak ada macam mana. Jadi pergi buka file manual. Ada pula nama. Main-main pula. Ada pula pakcik. Eh kata aku duduk kata dah hampa ni. Eh jadi berkelahi lah. Sang tu nak jadi berkelahi lah. Sang tu dah nak jadi berkelahi lah. Tadi dengan buat sunat musafir apa cantik lah. Doa ni pegang ketek ketak-ketak ni duk baca. Dia pergi nak sekeru kawan nak kerja tabung haji ni. Dia kata tu dia lah hampa ni buat kerja tak kemas. Kata ISO 9000. Dia mula lah. Dia mula duk syarah sang tu lah. Nunggu kapal terbang nak jalan lah. Dia nak jadi. Enggak. Itu tak apa lah. Dia pun sambil duk naik bas nak pergi airport ni duk tak habis lagi duk marah lagi. Dia kata tu dia lah orang Melayu buat kerja. Dia syarah tu mula lah. Merawik habis lah segala orang Melayu orang apa semua. Sampai di airport nak apa semua buka beg tu ada pula surat dia cari tak jumpa dia. Dia kata yang surat ni pun aku cari tadi tak ada dia dua datang ni. Tuan-tuan, yang ni dia kata Tuhan tak mudahkan perjalanan. Jadi dalam doa ni apa minta wa tuhawwina alaina safar ya Allah bagi mudahlah perjalanan ni tak maulah ni semua aduk jadi replah ni semua sama. Minta bagi jadi cantik perjalanan kita. Wa antarzuqana fi safarina salamatal badan wad-din wal mal. Dan ya Allah engkau anugerahilah akan kami di dalam musafir kami ini sempurna sejahtera badan, agama dan juga harta. Minta Allah selamatkan semualah tubuh badan sihat, agama kita ni sentiasa elok daripada pergi sampai balik. Biarlah harta yang kita bawa selamat, tak kena curi, tak kena, tak hilang, tak apa, biar semua selamat elok. Wa tuballighana hajja baitik, dan engkau sampaikanlah kami akan haji, akan rumah engkau itu. Minta ya Allah bagi aku sampailah.
Ni aku hari ni umur dah 57, 58. Umur nak pergi 60 dah. Aku punya rindu nak tengok Baitullah ni. Aku punya pekin belanja duk simpan duit. Semata-mata kerana nak pergi tengok Baitullahil Haram. Minta ya Allah, bagilah hajat aku sampai. Biar biji mata aku ni boleh tengok Kaabah. Minta macam tu. Wa ziyarata qabri nabiyik. Nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta ya Allah, izinkanlah kami ziarah akan kubur Nabi engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, aku berlindung dengan dikau daripada sekalian perkara yang menjadi kesukaran musafir. Minta ya Allah, jauhlah daripada susah-susah musafir ni. Wa ka'abatil munqalab. Dan juga segala duka cita yang berbalik-balik. Ha, tak maulah sampai sana dia duk mai susah hati. Lepas tu kawan kita kata tak apa eh. Kita ni mai jadi tetamu Allah. Allah jaga eh. Keluarga kita semua dia rasa okey. Esok dia mai replah pula. Kawan tenangkan okey. Lusa dia mai replah pula. Dia duk mai apa nama ni. Berbalik-balik. Benda tu juga duk mai bagi jadi dia susah hati. Celah-celah pada tu pergi telefon pula rumah. Telefon-telefon tu hak sulung tu angkat. Angkat-angkat dia kata ayuh adik demam panas. Oh. Ayah tak apa lagi, mak pula ha, dengar-dengar. Adik depan panas tu, ya uuuuy, di depan telefon tu. Tuan-tuan ni suruh pergi sana, tengok kau pun duduk telefon tu, hidung berkemik lah. Ni duduk telefon rumah ni, dengar anak demam teriak, dengar kata apa akan jadi teriak, dengar. Jadi dia dengar berita macam tu, dia jadi kacau habis ibadat. Dia jadi kepala duduk ingat di rumah ni. Minta dekat Allah, minta supaya tak mahu. Benda-benda macam ni tak mahu, kita nak tumpu buat ibadat, kita tak mahu ni. Kita duduk susah hati pun bukan boleh balik masa tu, tak boleh balik. Jadi lebih baik, tuan-tuan, lupa tuan, tawakal tuan Allah. Aku tawakal dekat Allah, benar. Begitu. Wasu'il manzar fil ahli wal mali wal waladi wal ashab. Dan buruk rupa pada ahli dan harta dan anak dan sekalian. Kawan-kawan yang ada. Mintalah supaya mereka tinggal ni tidak kena fitnah sampai orang pandang tak elok dan sebagainya. Minta dekat Tuhan. Allahumma ja'alna wa iya'um fi jiwarik. Wahai Tuhan, jadikanlah kami serta mereka, yang ni serta keluarga ni, dalam peliharaan engkau. Wala taslubna wa iyahum ni'matak. Dan janganlah engkau lepas daripada kami, serta mereka itu akan ni'mat engkau itu. Minta ya Allah, janganlah sampai aku dan juga keluarga yang aku tinggal di kampung ni, miss, terlepas daripada mendapat ni'mat. Bagilah limpahan ni'mat kepada kami semua ni. Wala tughayyir ma bina wa bihim min afiyatik. Dan janganlah engkau ubah barang yang pada kami dan pada mereka itu daripada afiat engkau itu. Minta ya Allah kekalkan kesihatan kami ini. Ha? Wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok doa keluar daripada pintu rumah kerana pergi mengerjakan haji. Muka surat 31. Kita masih lagi berada di bawah tajuk tartibul a'mal az-zahirah min awwalis safar ila ar-ruju'. Iaitu tertib amalan yang zahir daripada mula kita keluar daripada rumah kerana nak mengerjakan haji sehinggalah kita kembali semula ke rumah. Dan hari itu kita dah tengok di antara tertibnya ialah yang pertama, tertib kerana tertib daripada awal keluar daripada rumah sampai ihram. Kita langkah keluar daripada rumah sampailah kita nak niat ihram. Dalam tempoh tu ada beberapa tertib yang wajar kita ikuti. Yang pertama yang kita bincang dulu ialah tertib dari segi harta. Sebelum kita buat keputusan nak keluar pergi ke Mekah nak buat kerja haji, pastikan harta yang kita guna untuk buat haji itu harta yang cantik. Harta halal, tidak masuk dalamnya harta-harta yang haram ataupun syubhat. Satu. Yang kedua kita tengok hari itu, kalau kita buat keputusan kata nak pergi Mekah, pastikan kita mendapat kawan yang baik. Nak pi ini biarlah kita cari kawan yang baik untuk pi sama dengan kita. Tujuan kawan yang baik apa? Tujuan dia supaya bila kita terlupa dia boleh peringat kita. Dan kalau dia terlupa kita peringat dia, dia mau dengar apa yang kita kata. Ini kawan yang baik. Dan yang ketiga tertibnya ialah sembahyang dua rakaat sebelum kita mula musafir. Sebelum keluar daripada rumah tu, sembahyang sunat dua rakaat dia panggil sunat musafir. Yang tu jangan lupa bagi orang yang nak turun daripada rumah nak pergi buat haji, sembahyang sunat musafir dua rakaat dulu. Dan pada malam ini kita tengok tertib yang keempat. Maka surat 31 dia kata doa keluar daripada pintu rumah kerana pergi nak mengerjakan haji. Ha? Bila nak turun ni yang orang-orang hari ni orang kampung kita duk sebut apa? Turun dia kata. Nak turun. Enggak. Ni dia nak turun bila tanya? Nak turun tu. Nak turun tu maksudnya apa? Nak keluar daripada pintu rumah kerana nak pergi haji.
apakah yang Islam suruh kita buat masa tu? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tertib yang keempatnya ialah apabila ada seorang yang hendak pergi haji itu keluar dan ia di atas pintu rumahnya, di atas pintu rumah, bukan duduk agak nak atas pintu tu, maksud di atas pintu rumah tu duduk depan pintu rumah. Apabila dia duduk ada depan pintu rumahnya, maka berhenti ia di situ dan bacalah sedikit doa. Itu tertibnya. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Pendek saja boleh apa? Ini tertib yang ada sabit daripada ulama-ulama yang diambil daripada adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disuruh. Bila dia ada depan pintu rumah tu sikit bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ni nak keluar pergi ni tak tahu apa nak jadi. Kita tak tahu apa nak jadi. Kapal terbang tuan-tuan, bila dia lepas naik aja daripada landasan, tak tahu apa nak jadi. Jadi cerita orang nak pergi Mekah ni pun, bila naik atas kapal terbang ni, dengan kapal terbang lepas naik tu tak tahu apa nak jadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kira aku surrender dekat Tuhan lah. Apa nak jadi pun atas ilmu Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu aja. La haula wala quwata illa billah. Aku tidak ada daya upaya, tak ada kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah saja. Tuhan yang memiliki segala kekuatan. Aku tak boleh buat apa lah. Tengah-tengah duduk naik kapal terbang, tengok kot cermin, tengok kipas lagu tak musim, enggak apa-apa, kira tak boleh dah. Aku nak buka tingkap, duduk pulai kipas, tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Aku tak ada kekuatan apa dah. Yang ni kira serah kat Tuhan. Begitu. Itu yang disuruh ketika nak turun untuk mengerjakan haji. Kita hari ni tambah lagi. Masuk dengan bang, apa depan rumah, apa semua kan. Yang tu tidak ada sabit lah. Daripada hadis-hadis yang sahih, bahawa disuruh oleh Nabi SAW. Kan tak ada sabit. Bukan kata tak boleh buat, tapi orang tak suruh buat. Yang dia suruh apa? Dia suruh yang ni. Bismillahitawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Begitu. Tambah pula, kata bila dah langkah-langkah keluar, tak sadap berlih, tengok rumah, ayat tu lagi karut. Kan? Dah langkah-langkah keluar tu pergi naik kereta dah, dia lagu nak beralih. Tengok nak beralih. Tengoklah anak ni seorang lagi nak babai anak kecil ni. Oi, jangan duduk beralih. Awak nak beralih. Masuk lain, keluar balik. Ada jadi tuan-tuan, ada jadi. Ni pasal apa ni jadi ni? Pasal dia aku tak tahu punca apa. Dia pun tak tahu. Setakat yang dia tahu, dia kata kalau dah turun jangan duduk beralih lah. Jadi dia duduk pegang yang tu sebagai satu suruh agama. Dia duduk berasa lagu agama suruh. Kalau tak ikut ni lagu macam cancel, tak jadi buat lain. Masuk balik pula, runtun beg besar, turun lain pula. Apa ni pergi buat kerja lagu tu? Leceh sungguh. Dia macam tu. Nak beralih, tengok beralih lah. Apa masalah, tak ada apa dah. Kalau pi turun, pi dah sampai sekat jalan, nak Allah. Terlupa, patah ni ambil, tak apa. Tak ada apa-apa. Kan? Dia kira lagu tu. Baik. Masalah, dia kata. Menunggang dan doanya. Ini cerita pula. Kata Al-Ghazali yang kelimanya. Adab yang kelima, apabila menunggang seorang yang hendak pergi haji itu akan kenderaan, maka bacalah doa ini. Doa-doa ni adalah doa-doa yang dicadangkan. Kita boleh baca doa lain. Kalau sekiranya kita ada doa lain yang ada sandarannya daripada amalan Nabi SAW. Doa ni ada banyak macam tuan-tuan. Nabi baca doa ni banyak macam. Doa iftitah semayang saja pun Nabi baca doa ada 12 ke 13. 13 jenis bacaan doa iftitah Nabi ni. Doa iftitah saja tu Nabi biasa baca dalam 12 ke 13 jenis bacaan yang tak sama. Kan? Jadi doa ni dia ada macam-macam. Selagi mana doa itu maksurah, maksudnya diambil daripada hak Nabi biasa buat, tak salah. Tak salah. Nabi biasa iftitah dia Allahu Akbar, terus Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis. Lepas itu terus baca Fatihah. Kalau kita baca walaupun kita dengar pendek, tetapi pendek itu pendek yang biasa dibaca oleh Nabi, dapat pahala. Pahala bukan sahaja pahala bacaan, bahkan pahala ikut sunnah Nabi. Dapat pula satu lagi. Tapi kalau kita pilih untuk baca hak panjang berjela-jela sedangkan Nabi tak baca lagu tu, dia jadi cerita lain pula. Tidak dapat pahala ikut sunnah Nabi itu, tak dapat. Begitu. Jadi doa naik kenderaan yang dicadangkan di sini, dia kata bismillahi wa billahi wallahu akbar. Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma syaa Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu di antara doa yang dicadangkan. Ada banyak lagi lah doa lain. Enggak. Masalah. Turun dari atas kenderaan. Naik kereta ada doa, turun kereta ada doa. Kata Al-Ghazali dan adab yang keenamnya, turun daripada kereta, maka sunat jangan turun dari atasnya kenderaan itu sehingga panas amat matahari pada siang hari. Pasal apa dia kata dulu ni? Ini pasal dia ambil kira orang zaman Nabi dulu ni, bila nak pergi ke Mekah, mereka kena naik unta. Naik unta ni kalau naik sikit transit lambat sampai di Mekah ni, lambat sampai. Jadi dia kata apa? Dia kata sunat, dia kata bila naik kenderaan itu kira terus. Tak usah duk berhenti bagi banyak-banyak tempat. Kecuali kalau sekiranya panas sangat tak boleh tahan, orang berhentilah rehat sah. Tapi kalau naik sat berhenti lambat sampai di Mekah. Dan biarlah perjalanan itu kebanyakannya pada malam hari. Kerana tersebut pada hadis bahawasanya bumi itu dilipatkan dia pada malam hari. Pada barang yang tidak dilipatkan dia pada siang hari. Ada hadis Nabi. Nabi kata malam Allah lipat bumi. Apa maksud Allah lipat bumi? Maksudnya kalau berjalan malam rasa cepat sampai. Itu maksud Allah lipat bumi. Bukan dia lipat tak. Tapi kita rasa lagu cepat. Kalau nak pergi Kuala Lumpur bercolak siang, rasa lambat sampai dengan panasnya, dengan tak selesanya, dengan macam-macam, dengan kereta banyaknya sebagainya. Kita nak sampai duduk jadi 4 jam, 5 jam kalau pergi siang. Kalau bercolak malam, pukul 3 pagi kita turun dengan kereta. Pukul 6 duduk ada sana dah. Itu kalau speed trap tak ada. Kan? Pasal apa? Pasal malam ni dengan kenderaan korang, dengan cuacanya sejuk dan sebagainya, bila kita bertolak, kita rasa cepat sampai. Maka cepat sampai itu maknanya seolah-olah Allah lipat bumi. Kita jadi sampai cepat. Maka perjalanan hak jenis jauh ni, dia kata sebaik-baiknya berjalan malam. Kerana sabit dengan hadis Nabi, waktu malam Allah lipat bumi. Dia kata. Begitu. Dan hendaklah kurangkan tidur pada malam supaya menolong ia atas berjalan itu. Korang tidur lah. Nak berjalan malam, tidur tidur atas kereta itu mana? Berjalan malam, kurangkan tidur. Mana kita berjaga bila dua kereta. Masalah menjaga diri daripada merbahaya dalam masa musafir pergi haji. Kata Imam Ghazali, adab yang ketujuhnya ialah, sayogia kita jaga diri pada siang hari. Maka janganlah berjalan-jalan seorang diri keluar daripada angkatan yang ramai supaya tidak dibunuh orang ataupun bercerai daripada taulan-taulannya. Ini Islam menganjurkan supaya kita buat kerja ni biar secara grup. Jangan pergi buat kerja lone ranger. Dia kata, pasal apa? Pasal ramai ni lebih selamat berbanding dengan seorang. Kerana seorang, hak contoh Nabi kata apa? Nabi kata kambing biri-biri ni, kibas ni, kalau sekiranya seorang, kalau sekiranya sekong, dia mudah diterkam oleh serigala. Tapi kalau dia duduk dalam kumpulan, serigala pun takut ke dia. Cerita dia macam tu. Jadi cerita nak pergi Mekah ni, biar kita ada grup. Dan kita jangan cabut keluar diri kita daripada grup yang pergi. Pasal apa? Untuk tujuan keselamatan. Tambahlah dengan orang gila naik bas ekspres pun pergi duduk turis biji mata orang. Pergi duduk buat kerja lagu tu. Naik bas ekspres kawan baik punya duduk lena, dia main hiris biji mata. Hiris biji mata ni. Buta dah sebelah mata hamba Allah tu. Sebelah lagi pun tak tahu 20% aja kemungkinan boleh nampak kelabu. Sebelah buta. Dia hiris atas biji mata ni. Kita dengar pun takut dah. Tambah kalau kita disuruh tengok, tambah kalau biji mata kita kena hiris. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan malam-malam berjaga-jaga pada waktu tidur. Maka jika tidur pada awal malam, hamparkan lengan. Dan jangan tidur pada akhir malam, betulkan lengannya. Dan hantarkan kepalanya di atas tapak tangan. Itu maksudnya. Dia nak habang kata, kita tidur malam ni tak sahlah tidur yang agak boleh memberi selesa. Kita tidur malam ni, tidur ni janganlah tidur yang boleh membawa keselesaan yang lebih. Kerana bila selesa lebih ni, kita lalai daripada ibadat. Itu maksud dia. Kan? Jangan duduk tidur hampang lengan. Dia tak hampang lengan. Lengan ni dia tilam sedap lagi. Dan kalau kita bubuh tapak tangan, tilam dia kurang. Dia kira lagu tu. Jadi dia kata kalau tidur malam ni, jangan hampang lengan. Tapi buah tapak tangan sudah. Dia kata. Kalau budak-budak pondok zaman dulu, mereka tidur atas buahnya. Tutup guru pondok dulu, pondok pokok senar zaman lama dulu ni, buah nyok tu parah bagi jadi pepeh tu, itulah bantai tidur dia. Bila tidur, bila mimpi baik sikit, golek kepala, gedum jatuh atas lantai. Bila gedum tu, bangkit semayang sunat. Bangkit semayang sunat, dan lepas semayang sunat, menerah pelajaran. Itu tujuan dia, bukan tak boleh beli tilam, bukan tak boleh beli bantai kabu. Tapi tujuan dia supaya tidur tidak terlalu enak, maka banyaklah masa untuk beribadat pada sebelah malam. Kita ni habis punya kelas lah. Kan tilam pun bukan hasman biasa ni. King coil nama. King coil tuan-tuan.
Tengok iklan dia. Kimrul Magelek. Yang kata King Quail ni. Kimrul Magelek. Lepas dia nak ribut. Dunuk balik pula. Boleh pergi lagi sekali. Spring tu duk bangkit naik elok. Apa tu lah. Dan Lok Filo ni pula. Bila gerak dengan tangan tu. Dia bergerak mengikut bentuk badan. Nanti yang tak bangkit tu. Bukan kata tak bangkit tahajud. Subuh pun tak bangkit. Kita ni saja, kita saja duk cari penyakit banyak. Kerana tu penyakit banyak mereka kita. Kan? Tuan-tuan, kita kena mengaku satu benda. Yang kita nak kena insafi ke hadir ni. Apa dia? Kita ni kira ibadat teruk. Kita ni kena mengaku yang tu. Ibadat kita ni cukup leceh. Cukup teruk. Semata-mata semayang fardu lima waktu ni. Kira kalau nak pukul dada, abang kata baik dah kita ni leceh lah. Ini benda wajib. Jangan piduk jadi megah sangat dengan benda wajib. Benda wajib ni mau tak mau kena buat. Hak sunat ni kita mau cari. Tengok hak sunat ni sembahyang malam, witir. Adakah menjadi amalan tiap-tiap malam ke tak ke. Kita mau tengok. Kita mau tengok. Kalau Nabi SAW pada umur mudanya. Semalam baru kita baca di kampung Rawa. Nabi SAW pada umur mudanya. Nabi sembahyang witir 13 rakaat. Ada riwayat kata 11 rakaat. Nabi maintain. Pada umur muda, witir 13 rakaat. Sehinggalah menjelang usia Nabi tua dan mendekati umur wafat. Barulah Nabi buat witir 7 rakaat. 7. Itu cara mendekati wafat, 7 rakaat. Cuma jarang-jarang sekali Nabi biasa buat witir 1 rakaat, biasa buat 3 rakaat, biasa buat 5. Yang Nabi buat 1, 3, 5 ni sekadar nak menunjuk kata benda tu harus dilakukan oleh orang. Tapi bukan amalan Nabi. Nabi punya amalan apa? Maintain 13 ataupun 7 pada masa tak larat. Masa tak larat 7 rakaat. 1, 3, 5 ni kira Nabi cuma biasa buat saja. Nak abang kata tak salah kalau buat 1, buat 3, buat 5. Kita hari ni pula bila baca hadis ni ambil tang 1. Kira akai ni cukup banyak punya kita ni. Akai ni kira kita ambil lah satu cantik. Dia kata. Satu ni kira cantik. Pelan-pelan lah kita start dengan satu dulu. Dia kata. Tengok start satu sampai mati duduk satu situ aja. Tapi hak satu ni masih baik berbanding dengan hak tak buat langsung. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan kita ni kira kita kena mengaku kat Tuhan lah. Kata kita ni kira cukup leceh ni orang lah. Cukup leceh. Dengan kerana itulah semangat juang kita, semangat untuk berkorban kita kira cukup rendah.